Sekarang aku lagi di Villaggio. Ini lewat taman safari dikit ya. Pemandangannya bagus banget, masya Allah. Ini anak-anak pada berenang. Cuman kita nggak sorot ya, karena ada yang gede-gede nggak pakai hijab, karena keluarga semua kan, jadi cuek aja nggak pakai hijab. Tapi kita nggak bisa video ini. Masya Allah, seneng banget. Aku nanti mau ke atas, dari atas kayaknya pemandangannya lebih bagus. Ini Villaggio ya. Ini udah sore, tapi masih kelihatan cantiknya sih, belum gelap. Aku mau bikin lagi dari atasnya, nanti kita lihat bagusan mana di sini sama dari atas pemandangannya. Nah, ini dari atas emang lebih jelas, lebih bagus. Nah, aku nggak ngerti gunung-gunung ya, ini gunung apa, I don't know. Tapi ini bagus banget, nanti boleh di search dari Villaggio tuh pemandangannya gunung apa. Jadi ini ada kayak di lantai duanya bisa duduk-duduk, tapi ini nggak tahu ya, lagi ditutupin terpal. Ya kalau kita buka bisa aja ya. Ya duduk-duduk di sini sambil minum teh. Pemandangan di belakangnya tuh ini, ya bukan di belakang ya, tergantung madepnya kemana. Ada ini pemandangannya, sekelilingnya pohon-pohon cemara. Oh, yang di sana gelap, hujan kayaknya untuk kita udah sampai. Nah, ini yang depannya. Jadi villanya tuh ngadep ke sana. Pemandangannya masya Allah. Dan udaranya enak ya, adem, dingin. Aduh, senang banget nih. Emang bener bisa stress release ya kalau ke sini. Tadi aku sempat search sih, ini semalamnya 200 di Airbnb itu $216 kalau nggak salah. Aku nggak tahu sekarang dolar lagi berapa ya, sekitar hampir 3 juta, tapi tergantung mungkin booknya dari mana, tanggal berapa, itu kan harganya bakal beda-beda ya. Tapi asli itu di bawah juga kita bisa karaoke kayak gitu. Wah, bakal betah banget nih. Pengen banget gak sih kayak kita tuh punya pemandangan kayak gini buat seminggu gitu misalnya. Just stay di sini, staycation for the whole week, yang the whole week yang kita benar-benar nikmatin pemandangan, lupakan kerja kalau bisa, which is kayaknya sih impossible ya. Tapi kalau kerja di sini tuh enak loh. Jadi kita kayak sambil nongkrong liatin ini, kerja-kerja mungkin bisa lebih produktif, probably ya. Aku bisa nulis artikel mungkin di sini. Masya Allah, seneng banget. Okay. Jadi kita kesini tuh sama keluarganya kakak, seru banget, rame-rame diajakin kesini. Alhamdulillah. Itu udah villa yang lain ya, villa kita tuh di belakangnya ini. Nanti kita bakal bikin video di sekitar sini. Mat Kidin juga paling bakal bikin video. Aku juga bakal, aku gak tahu. Nanti malam sih kita mau ke tahun ya, bisa bikin video juga atau enggak. Not pretty sure. Tapi sekarang yang kita mau lihat ini, itu anginnya semilir. Ada ya, sampai ketemu lagi nanti malam. Makasih udah nonton teman-teman.